Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai pemilu di Malaysia, kita bergabung dengan reporter Berita 1, Riza Nasir di Selangor, Malaysia. Riza? Ya, Riza, seperti apa proses pemungutan suara di sana? Ya, selamat malam, Andra. Dapat saya laporkan di lapangan Starling Street ini. Saat ini berkumpul massa dari pendukung Pakatan Harapan, koalisi partai oposisi, yang saya prediksi mungkin jumlahnya sekitar 3.500 sampai 1.000 orang ini berkumpul di lapangan ini untuk mendengarkan atau menunggu hasil dari pelaksanaan pemilu Malaysia yang digelar sejak tadi pagi jam 8 hingga malam ini adalah proses perhitungan suara, di mana sampai saat ini Pakatan Harapan atau partai koalisi oposisi ini mendapatkan suara mayoritas dengan perolehan suara sebanyak 73 kursi, mengalahkan Barisan Nasional yang merupakan pemerintah saat ini yang telah 60 tahun menguasai pemerintahan Malaysia dengan perolehan suara saat ini baru 60 kursi. Jadi ada selisih 10 kursi, namun belum bisa dipastikan bahwa Pakatan Harapan akan memenangkan pemilu Malaysia kali ini dan mencetak sejarah bahwa oposisi akan memimpin Malaysia. Tapi tadi Andra dan juga pemirsa, dapat saya laporkan bahwa di Kuala Lumpur saat ini calon Perdana Menteri yang juga dulunya adalah bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, telah mengumumkan diri bahwa Pakatan Harapan yang dipimpinnya menguasai pemerintahan Malaysia dan memenangkan pemilu kali ini. Sementara dari SPR atau KPU di KPU Malaysia menyatakan mereka belum bisa memberikan perhitungan yang resmi atas pemilu Malaysia. Tadi juga Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sempat ingin menyampaikan keterangan pers kepada media, namun hingga saat ini yang tadinya direncanakan pukul 11 malam hingga pukul 12 waktu Kuala Lumpur belum sempat menyampaikan pernyataan atas hasil pelaksanaan pemilu Malaysia. Baik, itu dia.